Nah, ini memasuki kawasan untuk kambing yang kecil-kecil ya. Ini yang paling ramai, banyak diminati lor ya. Dan untuk harga nanti kita tanya-tanya ke salah satu pedagang lor ya. Ini kawasan yang paling banyak dicari pembeli ya, di pasar Paing Betis. Nah, ini ketemu Mas Agus Paju. Nah, seperti ini suasana, ramai banget ya. Ini kawasan yang banyak dicari, banyak peminatnya ya, kambing-kambing kecil. Dan harganya biasanya mulai yang paling kecil itu 350.000 sudah dapat kambing. Kambing putih mulus. Tak foto sik to, jong. Pironan iki? 550. Iki wedak to. 550. Kambing kecil bagus-bagus, murah meriah, monggo merapat lur di pasar Jetis. Piye kabare? Suwi. Aku wis transmigrasi sik lho. Engga dagangan apa? Kira. Kira iki. Iki 16 kena. Aku ora rene nang setahun. Lho eneng. Iki sing mbok gurine anu. Nah, ini lor ketemu teman ya, pedagang. Sampane omahe ngendi to, Mas? Sahur lali to. Iya. Tapi asline cuma. Iya. Ilar artu kambing, gulai pedagangnya. Ciri-cirinya ini pedagangnya. Kalau besok-besok ke pasar Paing Betis. Motor ya. Sekitar ini lah, Mas. Ini kawasan kambing yang banyak diminati oleh pembeli ya, untuk kambing yang kecil-kecil. Kambing kecil-kecil mas, murah meriah. Murah meriah pokoknya wis ganti oblel. Pinten, Pak? Bolong atusan nih. Piro? 15. Berarti mari pas randi duit. Lepas nyekel tak angkut kabeh nih. Mangkane ning omahku ya anune 2000 stoke. Ini 21.500 lur. Iki lanang kabeh. Wedok, wedok. Lah sing lanang ndi? Lanang wedok kabeh. Loro 800-an ya. Kambingnya dijamin bagus-bagus, mulus-mulus. Iki lho sing ngono ge, ketok.
Hmm, jumbo gilane. Sikil-sikilane kaki-kakinya bagus. Kepiro wanimu? Woi, wis awan. Wanine. Diri didik lho. Nenge obati kenyang. Iki regane piye? Stabil. Stabil. Lek wedhus rasa mudun. Lek mudun stabil ora mudun-mudun. Harga kambing lagi stabil ya. Biasanya di depan sini rame banget, ini cenderung sepi kambingnya, stok habis tadi pagi. Ya rame, yang di depan sini sudah laku keras ya untuk mau mendekati lebaran ini. Cetok-cetok kambing ya, kalau harganya ya untuk betina kalau sudah bagus ya sekitar 800-an ya, ada yang 550, harganya bervariasi. Seperti ini suasana di luar. Saya ditemani visita tipik geng. Suasananya seperti ini. Kalau yang di luar sudah sepi ya, tok-tok kambing yang di luar, karena di sini ramai banget, sudah banyak terjual tadi pagi ya. Pagi-pagi banyak pembeli yang meruput.